Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sedda Aceh Takwallah yang didampingi Kepala Biru Humas dan Protokol Sedda Aceh Mulyadi Nurdin menerima demo mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI di depan kantor Gubernur Aceh 4 Januari 2018. Demo tersebut dilakukan untuk mempertanyakan pengesahan anggaran pendapatan belanja Aceh tahun 2018 yang sampai saat ini belum disahkan. Di hadapan para mahasiswa, Takwallah menyampaikan proses pengesahan APBA telah diupayakan semaksimal mungkin. Pemerintah Aceh juga telah menyerahkan kuah PPAS pada akhir Juli tahun 2017 sebagai dasar awal. Selanjutnya, Pemerintah Aceh juga menyerahkan RAPBA 2018 pada akhir Desember lalu. Sampai saat ini lanjut Taqollah, tim Pemerintah Aceh terus berupaya melakukan pertemuan agar tidak terjadi deadlock. Pemerintah Aceh juga sudah melakukan beberapa kali pertemuan dan rapat yang sangat intensif termasuk Gubernur Aceh Irwan Yusuf baik itu formal maupun informal. Sementara itu, Korlap demo kami Do Rinaldi dalam orasinya mendesak legislatif dan eksekutif agar segera membahas dan mengesahkan APBA 2018. Kami juga mendesak agar pihak legislatif dan eksekutif menghilangkan segala kepentingan yang bersifat pribadi dan kelompok. Selain itu, kami juga mendesak legislatif dan eksekutif untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Aceh baik lisan atau tulisan atas keterlambatan APBA 2018. Sebelum melakukan aksi demo di kantor Gubernur Aceh, kami juga melakukan unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.